Oke teman-teman, balik lagi kita di channel ini. Di sini kita masih membahas lagi berbagai aplikasi penghasil uang ataupun penghasil saldo dana. Seperti aplikasi yang baru saja dirilis ini ya teman-teman. Ini sebuah aplikasi VPN, tetapi di sini bisa teman-teman lihat dari aplikasi VPN satu ini cukup dengan mengaktifkan aplikasinya di layar handphone kita, maka setiap detik, setiap menit kita akan mendapatkan profit dari aplikasi satu ini. Apakah ini bisa ditarik? Tentu saja bisa ya teman-teman, karena di sini ada menu untuk melakukan penarikan. Nah, nanti teman-teman untuk penarikannya bisa kita tarik nanti ke dalam saldo dana OPPO ataupun GoPay ya. Di sini bisa teman-teman lihat untuk nominal yang bisa kita tarik sampai dengan Rp80.000. Nah, teman-teman untuk aplikasi satu ini sudah resmi di Play Store ya. Jadi teman-teman di video kali ini saya akan bahas ya bagaimana cara untuk mendapatkan penghasilan dari aplikasi satu ini. Nah, baik teman-teman, pertama-tama silakan teman-teman untuk menginstal atau mengunduh aplikasinya terlebih dahulu. Untuk linknya sudah saya sediakan di deskripsi video. Nanti kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Teman-teman langsung saja klik di sini unduh app ya. Nanti teman-teman akan dialihkan ke halaman Play Store ya. Atau teman-teman bisa langsung juga menuju ke dalam Play Store. Teman-teman cari saja Moon VPN seperti ini ya. Nah, nanti kita akan dibawa lagi ke tampilan seperti ini. Teman-teman langsung saja untuk melanjutkan proses untuk menginstal aplikasi Moon VPN ini. Nah, di sini saya sudah menginstal aplikasinya ya teman-teman. Nah, untuk ulasannya dan ratingnya bisa teman-teman lihat ini cukup bagus ya untuk ukuran aplikasi yang baru saja dirilis. Oke, selanjutnya teman-teman kita langsung saja login ke dalam aplikasi Moon VPN. Di sini silakan teman-teman pilih bahasa yang hendak teman-teman gunakan. Kemudian langsung saja teman-teman klik memasuki. Oke, di sini kemudian kita diminta untuk masuk ataupun mendaftar ya. Silakan di sini teman-teman pilih mau menggunakan akun Google ataupun Facebook ya. Kalau saya boleh menyarankan di sini saya menggunakan akun Google saja ya. Nah, teman-teman saat pertama kali kita mendaftar di aplikasi Moon VPN ini ya. Di sini kita langsung mendapatkan saldo gratis sebanyak 200.000 koin. Ini nanti teman-teman bisa langsung tarik ya teman-teman. Nanti bisa teman-teman langsung coba untuk membuktikannya, oke? Nah, jadi teman-teman untuk cara kerja dari aplikasi Moon VPN ini cukup simpel ya. Di sini teman-teman tinggal aktifkan saja, di sini ada tombol start ini. Maka nanti kita otomatis akan langsung otomatis mengaktifkan koneksi VPN-nya ya. Dan dari koneksi VPN ini juga bisa teman-teman lihat di sini kita mendapatkan profit setiap detik ya. Nah, di sini dia langsung masuk ke dalam box ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada sebuah saldo di bawah box ya. Maka itu akan terus bertambah ya untuk per detiknya. Nah, nanti saldo ini bisa kita tarik ya ke dalam saldo dompet kita. Nah, di sini caranya kita tinggal klik saja pada menu bintang ini. Nah ya, maka nanti saldo kita akan dipindahkan ke dalam saldo dompet ya. Di sini ada minimalnya ya teman-teman untuk bisa melakukan ekspor ya dari saldo box ini ke dalam saldo dompet kita. Oke. Nah, jadi untuk cara mendapatkan profitnya hanya seperti itu saja. Kita tinggal mengaktifkan saja koneksi VPN-nya, nanti kita akan mendapatkan terus profitnya ya teman-teman. Ini mantap sekali. Kemudian teman-teman di sini kita juga bisa menambah penghasilan kita dengan cara mengundang ya. Jadi di sini kita tinggal klik saja pada menu undang ini. Nah, jadi di sini teman-teman jika kita berhasil mengundang ya, mengundang teman kita atau saudara kita untuk ikutan bergabung ke dalam aplikasi Moon VPN ini, kita akan mendapatkan bonus ya. Di sini
bisa teman-teman lihat ya, jika berhasil mengundang minimal 5 orang maka mendapatkan 150 ribu koin, 10 orang 180 ribu koin, 20 orang 240 ribu koin, 30 orang 360 ribu koin. Nah di sini intinya semakin banyak ya yang teman-teman undang, maka semakin besar juga untuk profit yang bisa kita dapatkan ya. Profitnya ini berupa koin. Nah caranya juga teman-teman, setelah teman-teman yang kita ajak untuk bergabung menginstal aplikasinya, kita minta mereka untuk memasukkan kode undangan milik kita di sini ya. Nah di sini jika teman-teman berkenan, teman-teman bisa masukkan kode undangan saya 074F61, atau teman-teman bisa salin di deskripsi video juga sudah saya tuliskan. Nah nanti teman-teman kita sama-sama mendapatkan bonus ya. Untuk bonusnya bisa teman-teman lihat di sini, 20.000 untuk yang mengundang, 10.000 sampai dengan 5.000 untuk orang yang kita undang ya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan banyak sekali bonus ya, dari bonus kita mengundang orang lain untuk ikutan bergabung bersama kita di aplikasi ini. Nah di sini teman-teman juga ada menu share ya, yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mengundang. Nah di atas ya, kanan atas itu teman-teman langsung saja klik. Nah di sini langsung saja teman-teman share ya ke WhatsApp, Facebook, Telegram dan yang lainnya, pokoknya sosial media teman-teman, karena di sini semakin besar, semakin banyak yang teman-teman undang maka semakin besar juga bonus yang bisa didapatkan ya teman-teman. Kemudian untuk menu yang lain di sini ada menu pengaturan, ini bisa kita manfaatkan juga ya untuk melihat keterangan tentang aplikasi Moon VPN ini. Di sini ada versinya, ada term of service bisa teman-teman baca, ada official email, dan di sini juga kita bisa bergabung ke dalam grup Telegram dari Moon VPN 2023. Ini mantap sekali ya. Atau di sini ada official website address-nya ya. Kemudian teman-teman untuk melakukan penarikan, di sini teman-teman langsung saja klik di menu tarik ini. Nah, kita akan dibawa lagi ke tampilan seperti ini. Jadi untuk melakukan penarikan ya teman-teman, di sini disediakan mulai dari 40.000 koin itu sama dengan 40 rupiah ya. Kemudian di sini ada 20.000 koin sama dengan 20 rupiah. Di sini ada limit 1, ada referral, ada penarikan yang cukup besar di sini sampai dengan 80.000 koin ya. Ini 80 juta koin, ini sama dengan 80.000 rupiah. Untuk melakukan penarikan teman-teman tinggal pilih saja yang mana yang mau dilakukan penarikan. Nah di sini teman-teman bisa menggunakan Dana ya, GoPay dan OPPO. Untuk melakukan penarikan di sini teman-teman langsung saja masukkan nomor Dana teman-teman di sini, kemudian langsung saja teman-teman melakukan penarikan. Ini sangat. Nah oke teman-teman, di sini bisa kita cek kembali ya, di dompet saya saldonya sudah berkurang ya karena sudah melakukan penarikan. Oke kita cek di sini untuk histori penarikan, bisa kita lihat ya. Nah di sini ada detail ya. Nah di sini saya sudah melakukan 2 kali penarikan. Nah di sini ya 80.000 IDR dan 8.000 IDR. Oke di sini kita cek untuk di Dana saya apakah sudah masuk. Nah di sini bisa teman-teman lihat ya di riwayat transaksi saya di Dana, bisa teman-teman lihat ini ada 80.000 dan 8.000. Jadi untuk melakukan penarikannya ya, ini sudah terbukti membayar untuk aplikasi Moon VPN-nya. Nah mantap sekali ya teman-teman, ini aplikasi satu ini kita bisa bermain gratisan saja ya, tapi kita juga sudah bisa melakukan penarikan ke saldo Dana saya, tadi sudah kita buktikan sama-sama. Nah di sini untuk cara kerjanya sangat gampang sekali, kita tinggal mengaktifkan koneksi VPN nya maka nanti saldo kita akan terus bertambah ya teman-teman. Nah di sini
Saya akan melakukan ekspor ya dari saldo di kotak ini menjadi saldo dompet agar bisa ditarik. Nah, ini kita tinggal klik saja tombol bintang ini ya teman-teman. Maka nanti saldo kita pun akan diekspor ya, dipindahkan. Nah, seperti ini, gampang sekali bukan? Nah, ini prosesnya pun kembali berjalan ya. Jadi nanti setelah box atau kotaknya ini mencapai batas kapasitasnya ya, ini 10.000 koin ya tadi, maka nanti kita klik bintang ini dan kita pindahkan, maka nanti box yang kosong ini akan kembali terisi. Jadi sangat simpel sekali untuk cara kerja dari aplikasi Moon VPN ini. Nah, untuk menu-menu yang lain nanti teman-teman bisa langsung saja menuju ke dalam aplikasi bagus satu ini. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.